Keluarga Atta Halilintar membuat kehebohan di media sosial dikarenakan Anofriel Asmi dituduh mengikuti gerakan aliran sesat Darul Arqom yang berada di Malaysia. Rumor belum kembalinya ke Indonesia yang menyebabkan sang ayah mendapat gosip miring. Kini seorang pria menjelaskan kronologi ayah Atta Halilintar disebut ikut aliran sesat, dilansir Instagram Instajulid. Sepak terjang Anofriel Asmi mengikuti Darul Arqom diceritakan secara jelas. Diketahui kalau ajaran Darul Arqom sudah ditetapkan sesat. Penyimpangan sesat Darul Arqom dijelaskan pria ini. Pemimpin Darul Arqom pernah dipenjara selama 10 tahun. Kemunculan tweet di Twitter soal Anofriel Asmi ikut aliran sesat viral di media sosial. Sektor Darul Arqom bukan hanya di bidang agama. Keluarga Atta Halilintar disebutkan kalau awal mulanya menjalani kos di daerah Jawa Barat. Kecurigaan warganet tinggi saat keluarga Atta Halilintar tidak bertemu keluarga Anang Hermansyah. Komentar beragam pun menghampiri Instagram Instajulid. Pemirsa Seribu Pupu TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita.